Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Motor ni aku dah modi, saya dah sembang sikit. Aku masukkan puli Malosi di bahagian dia punya ni lah, bahagian belting dia termasuk puli depan Malosi. Intake carburetor aku pakai standard dan gitu aku modify, aku lay dia punya lubang untuk masuk skru sebab kita nak pakai carburetor 125. Ni carburetor 125 motor ni. Yang ni motor yang aku paling sayang dan yang paling mahal aku pernah beli untuk V100. So aku akan keluarkan kerusi bubble kesayangan aku lah, Takara Japan. Tapi kita kena pindah dulu ni semua cover set. Allah, cover set V100. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jangan sedih, jantan dan mamak same point ya dulu guys. So apa tengok dekat belakang aku ni adalah meja untuk kita printin baju. So segala design apa saja semua kita boleh buat. Ni kita ada blok aluminium, ada 8 kat aku, ada banyak lah. Ni macam ni, nanti aku akan tukar dia punya mesh lain. So aku akan pindahkan barang-barang ni di dalam aku punya store motor aku. Dan barang-barang motor aku akan pindah letak sini, nanti pandai-pandai aku susun lah. So ada 40 meja, cuma di rumah aku letak 10 meja. Dan lagi 30 aku akan letak di kelang aku lah, ataupun di kedai. So sebelum tu, apa jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go. Check it out. Okay, anda boleh lihat dia. Cik, anda. Ya, anda boleh tengok. Dalam ni ada lagi apa? Lagi 30 keping kot meja dalam ni. Kan? 10. 40 meja lagi ada dalam lori ni. Hampa bayangkan 10 meja buka pun dah keluasan dia macam ni. So dekat rumah aku akan fokus untuk branding aku punya sendiri lah. Dan dekat kelang aku akan ambil tempahan baju. Siapa nak buat baju apa-apa, logo semua, contoh hampa ada baju design hampa, hampa boleh hantar email, by email dekat aku dia punya file. Aku akan buat lah baju untuk hampa. So yang tu dekat kedai. Macam dekat rumah ni aku akan buat production untuk branding aku sendiri. So kita ada dua lah, branding dan kita ambil job baju. Contoh apa nak buat kenuri apa pun, kelak-kelak motor ke kereta apa semua, boleh tempah melalui kelang ataupun kedai aku. So jom lah kita angkat. Lalu ni pukul 12 tengah hari weh, buat gila. Aku nak repair motor tak boleh lagi, barang terlalu banyak semua. Lagipun barang RZ banyak tak sampai. Aku beli wiring baru, Swiss baru apa semua. Senang kita tak payah pening kepala. Okay. So dia punya tanduk rosak pun tak sampai lagi, besi carrier apa. Sampai tu kita nak headblock apa semua, kita dah boleh start, boleh running. Cuma tunggu cover set je lah. Okay. Mari aku tunjuk gambar dia punya meja. Okay. Yang ni aku beli second lah. Daripada brother kiri malam. Okay. Yang ni kita boleh cuci. Yang ni gam sebenarnya, tak ada apa pun. Kita cuci balik dengan tin ataupun minyak gas. Okay, ni apa boleh tengok, 10 meja memang dah besar makan ruang. Aku akan letak dekat sana, dekat store aku. So mai kita tengok. Tu ada lagi barang banyak. Okay, ramai yang tanya Greenness ni aku nak pakai ke? Dah, aku nak tukang bubuh poster logo aku. Lepas tu aku nak gantung di kedai lah. Kita akan buang Greenness ni, gila ke apa kan. Banyak lagi. Okay, blok aluminium kita ada 8. Dan yang ni mesin tarik mesh, mesin untuk kita tarik ni lah, tarik kain untuk blok ni. Okay. So mai. Yang ni kita ada untuk exposure, tak silap aku lah. Kita letak blok, lepas tu kita bubuh stiker apa aku nak, abang tak tahu. Tu dah jadi lah logo. Okay, so mari kita tengok guys. Okay, di dalam store ni lah akan jadi aku punya production untuk branding aku sendiri. Dan barang-barang bengkel ni semua aku akan pindah letak kat lain lah. Ni V100 CE13 Japan sebiji, dan V100 Malaysia sebiji, dua-dua pakai Ford Showa. Okay. So kita akan clearkan dalam ni dulu lah untuk hari ni. Ni kita masukkan barang-barang untuk kita punya production V100 guys. Push. Lekat gam lah, rosak online ni. Okay. Kita akan pindah. Weh, rosak lampu ni. Boleh lah, kita cuci balik. Boleh. Tak masalah mah. Okay. So ni kepala ketelai. Kepala ketelai ni lokal lah. Aku akan buang lah. Tu, malas nak tahu. Tapi bracket semua elok. Helmet.
dekat sini dia tulis bell klasik, tapi tak tahulah, aku jumpa tak repair. Kepok Y80, seat Y80. Okey, bubu ketam. Aha, dulu aku cita-cita aku, aku nak jual ketam Nipah dan aku beli bubu punya banyak. Yang ni yang paling special lah. Ui, memang nak telok burung ni. Telok burung ke telok ayam ni? Okey, yang ni adalah seat Toyota KE20. Ya. Allah Allah Allah. Kita akan keluarkan dulu lah V100 ni. Kita keluarkan CE13 ataupun address. Tu dah payah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, motor ni aku dah modi. Saya tu sembang sikit. Aku masukkan puli malosi di bahagian dia punya ni lah, bahagian belting dia termasuk puli depan malosi. Intake carburetor aku pakai standard dan gitu aku modify, aku lay dia punya lubang untuk masuk skru sebab kita nak pakai carburetor 125. Ni carburetor 125 motor ni. Dan tak dan siap projek ni dan aku terlalu sibuk. Mai kita talk di lock dulu. Ya. Yeah. Ni kipas paling legend lah. Yang ni motor yang aku paling sayang dan yang paling mahal aku pernah beli untuk V100. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Aduh, rindu ah. Alamak. Address guys. Ya. Yeah. Bagi aku luas lah bangunan ni. Dulu kan sini tempat ikan beta. So ikan beta dah pindah dekat belakang. Dia punya tempat lagi besar. So aku rasa boleh aku buat printing dekat sini untuk aku fokus logo-logo aku. Sempoi lah, memang sempoi lah. Okay lah, ramai nak tengok V100. Okay, yang ni carburetor 125. Mari kita belanja sikit. V100 ni carburetor 125. So memang sempoi lah. Kita dah lapik spacer, kita pakai red valve Suzuki RG. Untuk yang hitam ni dia standard lah, tak ada modi-modi apa. Okay. Meter dia, boleh tengok. Yang ni meter dia, kita tak ada pasang lagi. So guys, ruang dia jadi macam ni. Aku akan keluarkan semua barang-barang klasik aku. Macam ni mesin jahit aku kumpul, aku collect banyak lagi lah. Okay, gearbox rider super spring pun ada. Ha tu semua enjin-enjin motor. Oh. Okay guys, alhamdulillah kita dah settle. Tengok ah dekat sini. Semua dah clear. So aku akan keluarkan kerusi bubble kesayangan aku lah. Takara Japan. Tapi kita kena pindah dulu. Ni semua cover set Allah. Cover set, cover set V100. Okay. Cerah ni. Ha? Start lah. Oh. Wah bulan guys. Wah bulan ni aku tak dan bubuh dia punya kertas dia. So kita buat hiasan lah. Kita sangkut lah. Wah boleh. Eh wah boleh. Eh wah boleh. Teranjut tiga. Okay. Sebab apa aku letak roller di bawah dia ni? Troli. Sebab berat kerusi ni. Kita nak angkat memang terlalu berat. So aku kena buat bunyi. Senang kita dah tolak. Okay guys, alhamdulillah. Kita dah settle lah tadi. Hujan turun dengan rahmat. Nampak kan motor kita parking. Kita parking motor bawah bumbung lori. Kena sikit-sikit lah. Bila kena hujan sikit, nanti senang kita nak basuh. So banyak barang dah clear. Cuma tayar tu aku tak keluar lagi. Ni banyak lah barang-barang enjin semua kita dah ambil letak di luar. Oh, lagi aku akan angkat meja ni. Kita akan pindah masuk dalam tu guys. Hujan dah seriat. So aku pun dah tukar baju lah. Selesa sikit kita nak buat kerja kan. Pakai seluar macam ni. Tadi pakai seluar jean. Amat-amat payah lah. Okay, aku ada jumpa barang-barang kolektor aku di dalam store ni. So ramai yang tanya aku, aku tak collect helmet ke? Aku collect helmet. Kita ada ni. Nampak lah. Pasola. SGV Pasola. Tu. Colour masih original. Tak ada repaint apa. Ni helmet ayah aku. Dulu ayah aku buat misi rumput.
ayah aku pergi potong dia punya tali supaya senang kita letak tapal lah, tak ada peluh-peluh tak kena tali lah. So ini adalah helmet Passola. Dan lagi satu adalah helmet ARC Astro. Ha, ni memang rare lah. Dia ada lubang angin kat sini, kita boleh tutup, kita boleh buka. So amat-amat rare. Tapi basah lah, saya pun tak tahu lah. Ayat kencing apa aku pun tak tahu. So yang ni nak repair lah eh. Dia punya visor dia tak ada. So ada lagi satu laser. Helmet laser. Yang ni helmet first aku lah. Masa aku tingkatan 1 ke darjah 6 ayah aku beli kat aku. Masih elok lah. Laser, orang panggil laser spender. Bentuk dia macam spender. Okay, so lagi ni barang tools, tools yang agak mahal lah bagi aku kan. Satu ni pun harga dia 100 lebih, mencecah 200, 180 aku beli. Iaitu ini adalah Tok Rang kan. Tak tahu lah betul ke untuk bahasa bengkel. Tok Rang, Tok Rang kan. Masa ni aku beli sebab aku angkat head kancil. Dia macam Richard lah tapi dia lain. Kita boleh setting dia sampai sampai tahap dia dah tak lepi, dia akan dia berhenti dengan sendiri lah. So itu dah Tok Rang. Masih elok dan tersimpan rapi. So guys, belah sini kalau kau tengok dah clear semua. Saya tengok buka payung. Aku nak kena sambung clearkan lagi. Mentak pabu. Barang-barang. Kau-kau yang banyak tu. Okay guys, lagi benda rare yang aku jumpa dalam ni. Lens lampu depan Honda Rider. Memang sempoi. Aku custom dulu masa first aku pakai Rider. Nostalgia weh. Sempoi. Chill juga bagi aku sebab ada barang-barang enjin yang bagi aku yang amat-amat perlu lah kita tahu. Aku tak pasti lah. Oh, masih ada guys. Tu. Earring carburetor original, semua barang habis 100. Head block pun ada. Head block Grand Sub. Grand Sub V100. Ada berapa dalam ni? Oh, semua ada lagi. So, kita boleh pakai lagi. Kau dah wrapping, kita bubur minyak semua kita taruh dalam ni. So ni elok lagi. Enjin banyak lah sini. Enjin Honda Bullet, enjin Rider, enjin V100. Mantap. Okay guys, kita ada sport rim MBX 125 di bawah sini. Nampak? Okay, lepas tu kita ada tank Honda MBX 125 juga. Memang aku sayang. Okay, yang ni dumbbell. Bukan dumbbell lah, ni batang peg GI kot. Aku beli masa mula-mula PKP sebab masa tu tak boleh pergi gym. Dan aku nak buat dumbbell, tapi masa tu kita model tak ada, tinggallah besi. Nak beli dumbbell pun tak cukup, nak beli simen pun tak cukup duit. Jingai macam ni lah. So guys, alhamdulillah. Penat oh. Barang-barang dalam bengkel ni terlalu banyak. So aku akan hiaskan bengkel ni menjadi bengkel klasik lah, supaya senang kita dapat ilham untuk buat baju yang design yang sempoi-sempoi lah. Nanti aku akan masukkan banyak lagi barang. Okay, dekat dalam ni juga kita boleh buat live. Kita akan gantung baju di belakang-belakang ni. Sempoi barang. Okay, so aku pun dah penat. Aku nak kena kemas barang yang dalam ni pula. Daripada keluar tu kita kena pergi susun dekat tempat lain pula. Memang ya Sam. Okay, so dalam bengkel ni kita buat hanya 10 meja saja. Hanya aku tak kunci lagi. Nanti aku akan cuci pun semua. So dia akan jadi baru lah. Okay. 10 meja pun dah rasa banyak. Ada lagi 30 meja. Aku akan letak kat kelang. So benda-benda semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terus-terus support aku. Banyak lagi barang-barang rare yang aku tak dapat tunjuk tadi. Aku kalut sangat. Okay, so jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you so much guys. Assalamualaikum.